Berita Timnas Indonesia, daftar 23 nama pemain yang dipanggil PSSI hingga jadwal Piala AFF 2018. Pemanggilan 23 pemain oleh PSSI untuk Piala AFF 2018 beserta jadwal Piala AFF 2018 mewarnai berita seputar Timnas Indonesia. Pada bulan November-Desember tahun 2018, Timnas Indonesia akan mengikuti gelaran Piala AFF 2018. Akan ada format baru dalam jadwal Piala AFF 2018. Berikut ini rangkuman berita Timnas Indonesia. Dari pemanggilan 23 nama pemain hingga jadwal Piala AFF 2018. Pelatih Tim Nasional, Timnas Indonesia, Bima Sakti, melalui PSSI memanggil 23 pemain pada pemusatan latihan terakhir jelang persiapan menghadapi Piala AFF 2018. PSSI melalui laman resmi mereka mengumumkan 23 pemain untuk Timnas Indonesia yang bakal bertarung pada Piala AFF 2018 mulai bulan depan. Pemusatan latihan Timnas Indonesia ini akan dimulai pada tanggal 1 November tahun 2018. Dari 23 pemain itu ada 3 penjaga gawang, 8 pemain belakang, 10 gelandangan, serta 2 penyerang. Daftar 23 pemain pada TC terakhir Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2018. Kiper Andri Tani Ardiasa, Persija, Muhammad Rido, Borneo FC, Awan Seto, Bayangkara FC. Belakang, Iputu Gede Juni Antara, Bayangkara FC, Gavin Kwan Atsit dan Rizky Rizal Dipora, Barito Putra, Hansamu Yama Pranata, Barito Putra, Fahrudin Wahyudi Arianto dan Alfat Fatir, Madura United. Bagas Adi Nugroho, Arema FC, Ricky Fajrin Saputra, Bali United, gelandangan, Zulfiandi, Sriwijaya FC, Muhammad Hargianto, Bayangkara FC, Bayu Pradana, Mitra Kukar, Stefano Yanca Lilipali, Bali United, Evan Dimas Darmono, Selangor FA, Septian David Maulana, Mitra Kukar, Irfan Jaya, Persebaya, Sadil Ramdhani, Persela, Febri Haryadi Persib, Riko Simajuntak, Persija, striker, Dedik Setiawan, Arema FC, Alberto Goncalves da Costa, Sriwijaya FC.